Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pun satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luput kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Terutama di masa pandemi sekarang ini, nikmat kesehatan. Di tengah-tengah kita berpuasa, semoga Allah SWT tetap memberikan kekuatan kepada kita, lahir dan batin, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita sampai nanti hari terakhir insya Allah. Yang berikutnya, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri tauladan bagi kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dan sebagai seorang muttaqin. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak dengan senantiasa memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat yang khatib bacakan sebelumnya, dalam surat Al-Qadr ayat 1-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu dipenuhi dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Hadirin sidang jemaat rahimakumullah, Lailatul Qadar adalah special gift, hadiah khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 60-70 tahun. Sementara bangsa-bangsa sebelumnya itu umurnya ada yang sampai 1000 tahun. Misalkan Nabi Nuh dalam Al-Qur'an disebutkan dakwahnya saja 950 tahun. Nah, maka malam Lailatul Qadar ini membuka peluang bagi kita umat Muhammad untuk melakukan amal ibadah yang nilainya lebih daripada 1000 bulan atau sekitar 83 tahun 4 bulan. Di antara tanda-tanda Lailatul Qadar adalah suasana pagi yang tenang, langit yang tidak berawan, udara yang sejuk, tidak panas, tidak dingin, matahari yang cerah, yang terbit sampai tinggi tapi tidak terik, gitu ya. Nah, itu sebagaimana yang disebutkan
dalam hadis, cerita Rasulullah dan juga para sahabat. Dalam Sahih Bukhari pada bab adab, ya, hadis nomor 5740 disebutkan, pada suatu saat Rasulullah SAW keluar menemui para sahabat untuk mengabarkan bahwa pada malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Ternyata saat itu di luar ada dua orang yang sedang bertengkar. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa beliau tadinya keluar ingin memberitahukan bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Tetapi karena ada pertengkaran dari dua orang sahabat tersebut, oleh Allah SWT diangkat, ya, ditunda. Enggak jadi, Lailatul Qadarnya enggak jadi malam itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya itu lebih baik bagi semuanya. Kenapa? Karena memperingati para sahabat yang bertengkar agar tidak meneruskan pertengkarannya, semoga di malam-malam yang lain menjadi malam-malam yang tenang dan Allah menurunkan, ya, malam Lailatul Qadar pada malam-malam yang lain tersebut. Jadi Lailatul Qadar merupakan peristiwa spiritual yang sangat personal. Suatu malam boleh jadi malam Lailatul Qadar, tapi boleh jadi saat itu kita tidak siap untuk menyambutnya. Maka orang yang menghabiskan malam Lailatul Qadar dengan zikir munajat tentu berbeda dengan orang yang hanya tidur pada malam tersebut. Karenanya puncak spiritual Lailatul Qadar itu harus diraih dengan ibadah, bukan ditunggu-tunggu. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan." Nah, Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil 10 malam terakhir dan waktunya itu bisa berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Nah, ketidakjelasan waktu tersebut merupakan hikmah sekaligus anugerah supaya umat Islam terus berusaha meraih sepanjang Ramadan meskipun malam-malam ganjil itu menjadi prioritas. Alhamdulillah, hadirin sekalian, masih ada 5 malam lagi insyaallah. Masih ada 5 hari lagi. Hari ini adalah hari ke-25, insyaallah bulan ini kita bisa puasa full 30 hari. Maka insyaallah ada 5 malam lagi. Ibarat seorang nelayan pencari ikan, maka seorang yang ingin mendapatkan hasil yang maksimal, dia akan menjaring, menyusuri hamparan sungai, ya, dengan waktu kerja yang maksimal. Maka kemudian dia dapati dalam jaringnya itu ada ikan kecil dan terkadang ada ikan besar. Nah, maka tugas kita itu adalah berusaha semaksimal mungkin. Boleh jadi satu di antara 5 malam ke depan adalah salah satu rahasia Allah SWT berupa malam Lailatul Qadar. Tidak dikabarkan yang jelas tentang malam Lailatul Qadar ini mirip seperti pahala puasa. Puasa itu kata Allah adalah milik Allah. Dan Allah sendiri yang nanti akan memberikan ganjaran di hari akhirat. Jadi kita enggak tahu sama sekali apa ganjaran puasa kita sekarang. Maka demikian pula Lailatul Qadar itu kita enggak tahu kapan akan terjadi dan boleh jadi kita enggak tahu kalau kita mendapatkannya pada suatu malam. Nanti pada saatnya Allah SWT akan memberikan pahalanya. Nah, maka untuk puasa itu ada orang-orang yang cuma mendapatkan haus dan dahaga karena kualitas puasanya yang rendah. Tapi ada juga orang berpuasa yang keluar dari bulan Ramadan itu seperti bayi yang dilahirkan ibunya tanpa dosa sama sekali. Maka usaha itu sangat penting. Makin baik usaha yang kita lakukan, maka insya Allah pahala juga akan maksimal. Aisyah radhiyallahu an bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan kainnya dan menghidupkan malamnya dan juga membangunkan keluarganya.
Kita dengar cerita para sahabat, misalkan Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab, itu setelah sholat isya dia pulang ke rumah, kemudian mengerjakan sholat sepanjang malam hingga terdengar azan. Utsman bin Affan juga demikian, dia tidur sebentar di awal malam, kemudian dia sholat sepanjang malam sambil mengkhatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Kita dengar kisah Imam Syafi'i yang mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari. Jadi 1 bulan 60 kali khatam. Jadi bukan cuma 10 malam yang terakhir, bahkan seluruh hari-hari Ramadan dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah sebagian orang-orang soleh zaman dahulu, bahkan zaman sekarang, yang setiap bulan Ramadan, terutama 10 hari yang terakhir dan di malam-malam yang ganjil, itu mengkhususkan dirinya untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan qiyamul lail, sholat malam, bisa tilawah Al-Quran, bisa diisi dengan i'tikaf di masjid. Kalau situasinya tidak memungkinkan, boleh dilakukan di rumah. Bisa memperbanyak sedekah, bisa memperbanyak zikir, dan juga yang tidak kalah penting adalah memperbanyak doa untuk minta ampunan kepada Allah SWT. Dan doa yang paling sering dibaca adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir khatib ingin mengajak kepada kita semua, kita optimalkan ada 5 malam terakhir bulan Ramadan ini. Mari kita maksimalkan sama-sama. Semoga Allah SWT tetap memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita semua. Semoga Allah SWT mengangkat wabah penyakit dari bumi Indonesia dan dari seluruh dunia, insya Allah. Mari kita isi dengan memperbanyak amal ibadah yang maksimal. Semoga kita mendapatkan pahala beribadah yang lebih baik daripada pahala 1000 bulan. Demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin as-shadiqil wa'dil amin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah fattaquhu wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim fa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' anna al-bala' wal-ghala' wal-waba' wal-fahsya' wal-munkar wal-baq was-suyuf wal-mukhtalifah was-syada'id wal-mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wattaquhu yaj'al lakum min amrikum makhraja. Waladhikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.